الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من أخلاق الإسلامية الرفيعة والصفات المحمودة التي حثنا عليها الإسلام الوفاء بالوعد يقول تعالى عن إسماعيل عليه السلام مادحا إياه بصفة الوفاء بالوعد واذكر بالكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Saudaraku, di antara akhlak dalam agama kita yang mulia, di antara sifat yang terpuji yang diajarkan dalam agama kita, agama Islam, adalah memenuhi janji. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ismail alaihissalam. Di mana Allah Subhanahu wa taala memujinya karena dia seorang yang menepati janji. Di dalam surat Maryam surat ke-19 ayat ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitab." Dan sebutkanlah, ceritakanlah di dalam kitab Ismail, tentang Ismail. "Innahu kana shadiqal wa'di." Sesungguhnya Ismail adalah orang yang menepati janji. Wakana rasulan nabiya. Dan Ismail adalah seorang rasul dan seorang nabi. Qala Mujahid, lam ya'id syai'an illa wafa bihi. Dilalah Ismail berjanji dengan suatu hal, melainkan dia pasti menepatinya. Oleh karena itu Allah SWT memujinya. Ceritakanlah tentang Ismail. Dia adalah seorang yang jujur, yang benar dalam ucapan. Dan dia seorang rasul dan seorang nabi. Dan dari ayat tadi, ayat yang kita dengar tadi, Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita, memberi contoh kepada kita tentang Ismail, seorang manusia, seorang nabi, seorang rasul yang menepati apa yang dia katakan, yang senantiasa memiliki akhlak yang mulia, menepati janji. Di sini kita akan membaca sebuah syair yang menghasung kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk menepati apa yang kita katakan, walaupun sekalipun apa yang telah kita katakan buruk, berat bagi kita untuk menepatinya, namun kita sudah berjanji. Mari kita dengarkan syair ini. La takulanna idza ma lam turid an tutimma al-wa'da fi shay'in na'am. Hasanun qawlu na'am min ba'di la. Wa qabihun qawlu la ba'da na'am. Inna la ba'da na'am fahishatun. Fabila fabda idha khiftan nadam. Fa'idha kulta na'am fasbir laha binajahil qawli. Innal khulfa dham. Wa'lam anna dhamma naqsun lil fata.
ومتى لا يتكي الذم يذم ومتى لا يتكي الذم يذم. Maknanya, la tankhadi li akharin fata'iduhum bina'am wa niyatuka adamu izmamil wa'adi. Janganlah engkau menipu orang lain. Engkau berjanji kepada mereka dengan menyanggupinya mengatakan ya, na'am, yes, namun dalam hatimu tidak menepati janji, ada niat tidak menepati janji. Al-muafaqatu ba'da rafdi amrun hasan wa rafdu ba'da al-muafaqatu amrun qabih. Mengatakan ya tatkala anda diberi tawaran, diundang, dan sebagainya. Setelah sebelumnya anda mengatakan, tidak. Oh, saya tidak bisa datang. Oh, saya tidak bisa demikian. Amrun Hasan adalah perkara yang baik. Lebih baik anda mengatakan, tidak dulu, baru mengucapkan, oh ya, saya bisa. Warrafdu ba'dal muafaqatu amrun qabih. Sebaliknya, menolak, mengingkari ucapan setelah anda mengatakan ya, setelah anda setuju, adalah perkara yang buruk. Idza lam takun muta'akkidan min mauqifika fabda bila, jika anda masih khawatir untuk berjanji, untuk menepati apa yang akan atau apa yang anda ditawarinya, maka mulailah dengan mengatakan tidak. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa. Li'anna ruju'a anha ilal muafaqati hasan. Karena setelah anda mengatakan tidak, kemudian terbersit, dan ternyata anda menimbang dan mampu, lalu mengatakan, oh ya, na'am, saya akan datang. Na'am, saya bisa. Na'am, itu adalah hal yang baik. Idza tarattaba ala muwafaqatika amrun kabirun fa atimmal wa'da wasbir. Jika ucapan ya anda yang berarti anda menepati janji, harus menunaikan apa yang diikrarkan, maka sempurnakanlah janji itu dan bersabarlah atas kesulitan-kesulitannya. Li'anna ruju'a madhamma. Karena jika anda mengingkarinya, mengucapkan tidak mampu, anda tercela. Man arada nafsahu lidzam fasayudzam. Barang siapa mengarahkan dirinya kepada celaan, maka dia akan tercela. Wa min at-ta'arrud lidzam ar-rabdu ba'dal mafaqah. Dan di antara amalan yang mengantarkan kepada celaan adalah anda menolak, anda mengatakan tidak setelah anda menyetujinya. La takullanna idza ma lam turid an tutimmal wa'da fi syai'in. Janganlah engkau mengatakan sesuatu yang kau tidak mampu untuk menyempurnakan janjinya dengan mengatakan na'am, ya. Janganlah mengatakan na'am. Janganlah mengatakan ya jika anda melihat anda tidak mampu untuk memikulnya, untuk menunaikannya. Hasanun qawlu na'am min ba'dillah. Lebih baik ucapan ya min ba'dillah setelah anda mengucapkan la. Wa qabihun qawlu la ba'da na'am. Dan buruk bagi anda jika mengatakan tidak setelah anda menyetujuinya mengatakan ya. Inna la ba'da na'am fa'akhishat. Sesungguhnya kata-kata tidak menolak mengingkari janji setelah na'am, setelah berjanji menepatinya, adalah fahisha, adalah perbuatan keji. Fabila fabda idha khiftan nada, maka mulailah dengan ucapan saya tidak mampu, saya tidak bisa, jika engkau takut penyesalan. Fa idha kulta na'am fasbir laha bina jahil qawli innal khulfa dham.
Jika engkau telah terlanjur mengucapkan na'am, ya. Jika engkau sudah terlanjur berjanji, maka bersabarlah menepati ucapanmu itu. Sesungguhnya menggagalkan janji adalah satu hal yang tercela. Wa'alam anna dhamma naqsun lil fata. Dan ketahuilah bahwasanya celaan pada seseorang adalah satu hal yang mengurangi akhlaknya. Mamatala yattaqid dhamma yudham. Dan jika dia tidak menjaga dari perbuatan tercela, maka dia akan dicela. Semoga bermanfaat syair tentang menepati janji ini.